Oke, ini dia Raffles Royal Hotel Phnom Penh. Panas. We are going in. Azek di dalam Raffles Royal. Lega kat dalam ni dah sejuk. Okey, bangunan ni memang bangun seni bina yang lama. Kalau mana-mana Raffles kita pergi pun panas. Hello. Berjalan menuju ke cantik. Apa ada dalam ni? Barang-barang lama hasil kraft tangan Kamboja, saya percaya. Nampak tak? Macam kita juga kan? Boleh naik atas ikut sini. Jalan-jalan. Di luar sangat menarik. Sangat cantik. I love this. Panas. Berjalan di sini terasa seperti berada di bangunan kolonial yang lama-lama dulu kan. Okey. Hilang padah dah. Zack. Oh. Zachary boleh dikatakan baby yang sungguh baik. Semalam saya buat persembahan untuk grup saya di sini. Dia tak menangis, dia boleh tidur dalam bising tu. Lepas tu dia bangun. Dan dia tidak menangis. Macam dia tahu je kan. Agaknya dah terbiasa dalam perut dulu pun merata pergi show. Hello. Di antara grup kami. Penat. Okey, di bilik meeting ni berhadapannya adalah, sekejap saya tunjuk eh. Kelakabut. Okey. Di hadapannya adalah sabar. Cantik sangat swimming pool dan suasana yang sangat tenang. Sorry lah ya kalau video tidak memuaskan, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Okey, sekarang ni saya datang ke sini sebab nak lunch bersama diorang semua. Maklum saja dah ada baby. Kalau dulu memang join selalu masuk ke dalam bilik sekali, kerana training ni bukan sahaja untuk bisnes. Ya, awak hanya lipstick. Bukan sahaja untuk bisnes tetapi untuk self development. Ini salah satunya bisnes Herbalife yang saya suka kerana mereka mengajar tentang self development, bagaimana untuk memajukan diri dan sebagainya. Dalam hidup ni kita perlu sukses kan dalam apa sahaja yang kita buat. Jadi sebab itu training ini diadakan untuk guide semua yang buat bisnes Herbalife. Ni kat sini terang sikit. Tak nampak lah, gelap sangat. Lipstick merah pula tu. See what they do inside. Oops. Okay.
Nampak terbakar no. Lipstick yang paling concern sekali. Okay, sementara menunggu, diorang tak habis lagi. Jom kita turun bawah, tengok swimming pool, check out this area. Dan bawa buku yang saya baca tak habis-habis dah sebelum Zack bersalin sehingga sekarang. One of my favourite guy, favourite chef, Jamie Oliver. Okay, mari kita jalan-jalan. Cantik kan? Sangat tenang dan sungguh sunyi. Tengok ni. Okay, Zack. Kita nak duduk di mana, Zack? Ya? Yeah? Kamu sit here. Tadi, saya turun daripada situ. Lobby. It is so beautiful. Look at the uniforms. Thank you. I just love it here. Kalau duduk ikut ni takut juga, takut kena tahan. Takut kena marah ikut. Hari ikut je lah. Okay, everybody with the certificate. Finish. Certificate. The president team is there. And we are here. Zack just wake up. Sha-la-la.